Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TVku sekalian di Kota Semarang. Jumpa lagi dalam Kampus On TV. Menjumpai Anda sekalian bersama saya Yulita Siawanta, staf pengajar dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diansantoro Semarang. Kali ini saya berjumpa dengan para pemirsa sekalian dengan mengambil topik atau judul sekilas pandang tentang akuntansi sebagai suatu pengantar. Topik ini menarik, saya ungkap di sini bahwa di saat sekarang ini bahwa banyak perguruan tinggi sedang melakukan orientasi pada mahasiswa baru, dan mata kuliah ini juga melekat pada mata kuliah akuntansi pengantar 1 untuk setiap program studi akuntansi S1, memberikan pandangan kepada mahasiswa baru bahwa sesungguhnya akuntansi itu tidak susah, akuntansi itu bukan suatu hal yang rumit atau hal yang menakutkan atau sesuatu yang menjadi horror syndrome bagi para siswa yang sekarang berada di high school. Jika mereka dihadapkan pada pilihan A atau pilihan B, terutama akuntansi, maka mereka suka menghindar. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa tidak seperti hal tersebut. Di segmen ini atau di dalam paparan kali ini, saya akan membagi dalam beberapa deskripsi materi. Yang pertama, saya mencoba menguraikan tentang organisasi, tipe perusahaan dan outputnya, kemudian bagaimana pelaporan kinerja organisasi, dan yang paling penting, what is the accounting, apa itu akuntansi, kemudian basic accounting activities, who use accounting data, GAAP atau dalam prinsip akuntansi kita mengenal PABU, prinsip akuntansi berterima umum, kemudian bagaimana transaksi, siklus akuntansi, laporan keuangan, dan elemen-elemennya. Dan terakhir adalah spesialisasi bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Barangkali bisa berikan gambaran pada para pemirsa sekalian, terutama mahasiswa yang di semester 1 yang sedang mengambil atau akan mengambil mata kuliah akuntansi pengantar 1, atau adik-adik yang sekarang sedang di kelas 3 SMA, SMK untuk lebih memahami akuntansi. Ya, karena ilmu akuntansi adalah ilmu yang bisa dimasuki dari multidisiplin ilmu, tidak harus dari istilahnya dari sekolah menengah ekonomi atas ya, atau SMEA atau SMK akuntansi, semua bisa. Bahkan beberapa kali kesempatan yang SMK yang barangkali tidak berhubungan seperti SMK penerbangan bahkan pernah masuk di program akuntansi dan berhasil, dan sekarang mereka bergelut di bidang itu. Oke. Saya ingin bercerita tentang organisasi. Kenapa topik ini menjadi penting dan di awal? Karena bagaimanapun juga, setiap organisasi pasti akan dikelola dengan cukup baik oleh para pemiliknya. Nah, organisasi juga harus dibentuk. Tentu setelah dibentuk, dikelola, pertanyaannya how to manage, bagaimana cara mengelolanya. Nanti di sana akuntansi akan berperan. Nah, organisasi kalau dilihat adalah kumpulan dari sumber daya macam-macam ya, ada keuangan, manusia, aset, dan seterusnya. Mereka dikumpulkan jadi satu untuk sebuah tujuan yang sama. Tergantung kalau memang tipe organisasi ini adalah tipe organisasi yang memang mencari keuntungan, maka pasti profit oriented tujuannya. Semuanya disatukan jadi satu. Selanjutnya, di sana juga dipilih beberapa orang, sekian banyak orang yang dipilih, yang dianggap bisa menjadi leader atau bisa menjadi pengelola dari organisasi tersebut. Contohnya saja, misalkan kalau yang non-profit, kita pernah mendengar Yayasan Jantung Indonesia, itu juga salah satu bentuk organisasi. Di sana ada tetulannya dan seterusnya. Kemudian, prosesnya, nah, di sana ada beberapa orang berkumpul, berdiskusi, kemudian menentukan kegiatan, apa aktivitasnya, membudget mereka, menganggarkan, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana mengoperasionalkan apa yang sudah mereka pikirkan. Selanjutnya,
kemudian mereka membentuk tim kerja yang sangat solid agar apa yang di pikiran mereka, apa yang di budget mereka bisa menjadi kenyataan. Dalam prosesnya tentu tata kelola menjadi suatu yang sangat penting. Bagaimana istilahnya kalau zaman sekarang adalah good governance ya, agar mereka bisa memahami. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Mungkin setelah jeda yang satu ini kita bisa kembali lagi dengan topik atau next session selanjutnya.